Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di episode terakhir kali ini di tempat Jolorante. Nah, kita di episode terakhir kali ini akan membuktikan bahwasannya bahwa di sini tempat Tandon Air ini katanya warga sekitar ada sebuah pusaka di sini. Entah di sebelah mana, kita akan pembuktian langsung bersama tim Burung Hantu Sekarwangi bersama Gus Hamid Sori Ki Jagat Bumi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, YouTube ya, Sekarwangi. Ini requestnya Mas Wawan, Mas Hanafi, dan kawan-kawan lainnya, warga sekitar Desa Popon, Dusun Japanan. Kita sudah berada di lokasi titik Jolorante. Ini bersama Gus Hamid Basuri Ki Jagat Bumi. Di mana di sini dekat Tandon Air yang katanya di sini ada sebuah pusaka, apakah benar Gus Hamid, bagaimana? Ya, kalau menurut cerita warga, insya Allah kita akan menguak di mana dan di sekeliling area sini yang bisa kita manifestasikan. Insya Allah kita akan mencoba dengan berbagai macam cara ataupun dengan berbagai macam ritual sebagaimana kita bertujuan untuk memanifestasikan apa yang ada di lokasi sini. Iya. Terima kasih. Iya, Gus Ahmad akan menunjukkan sebuah tempat di mana ada titik energinya. Di mana, Gus? Bisa ditentukan? Ya, nanti kita netralisir di wilayah sini. Apa yang akan kita manifestasikan nanti coba kita upayakan. Iya, Gus, monggo. Ya. Ya, kita akan mulai. Ya, ini sudah dimulai ya. Sementara ini digeser dulu. Di sini real, nggak ada apa-apa. Tanpa rekayasa, hanya suku menyan, dupa, bunga, dan real. Tidak ada apa-apa. Katanya di sini penunggunya kuat. Nah, itu Tandon. Monggo. Sampun. Ya, Gus Hamid sedang berinteraksi dulu. Matiin. Sampun. Tolong, Mas Yudo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah mendapatkan titik terang. Ternyata di sini penunggunya sangat kuat. Nah, sekitar Tandon itu. Berikut videonya juga. Episode Jolorante minta dikasih tambahan bunga. Awas, bukan terus ini, mundur. Begini, kan
Langsung senter sana. Ini senteran. Yang seperti itu sih, yang mana seperti ya sudah, nyambung sih. Ya, Gus Ahmad. Indah sudah terjatuh di sana. Sebentar, Mas Yam. Kita nunggu instruksi dari Gus Ahmad. Ya, Indah sudah bisa dilihat. Hati-hati, Gus. Lainnya sudah terjatuh. Ya, biar saya pegang senternya biar mengkondisikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa dilihatkan bendanya. Ya, pemirsa, inilah pusaka Joloranti. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, nogo primitif, nogorojo, nogorojo. Ini yang katanya di sini pusaka punjernya Joloranti, nogorojo. Masya Allah, istimewa. Ada daun-daunnya, telinganya, luk tujuh. Istimewa sekali. Reku ini adalah request saudara YUTB Askarwangi, Mas Hanafi, Mas Wawan dan kawan-kawan. Ini masuknya pusaka Patrem. Ini kayak pamor Banyumili. Bunganya, ini kresek, Mas Gim. Nomor bunganya, Pak. Istimewa sekali Nogorojo. Wah, bisa melihat. Nih, Mas Patrick melihat. Iku nanya ngopo getih iku. Kok nggih? Apa? Niki darah, Gus nggih. Wis dijemput. Oh, ada darahnya, berarti ini pernah makan korban di sini. Ini memang sering manusia yang memang sering ganggu ya, selama ini memang penjaga desa Joloranti. Joloranti, yang selama ini mengganggu orang. Eksistensi dia memang apa ya, mengelilingi istilahnya sini terus ya, untuk mengelilingi desa sini. Memang punjernya. Ya, ini punjernya. Dan ini yang katanya sering anu anak kecil ini minta darah ini. Akhirnya sudah ternyata risir. Ternyata pusaka inilah yang sering minta tumbal. Istimewa Patrem Nogorojo. Ada darahnya Banyumili. Pernah makan korban itu. Ini di sekitar sini. Tandon ini ya. Sininya. Ada pohon di sono, sininya barongan itu rumah warga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kresek mriki kebol. Kita lanjut. Ya, Gus. Keliling lagi. Keliling lagi cari cewek. Cari cewek. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ngeri ngerong.
istimewa. Di episode terakhir, Jolo Rante akhirnya terkuak. Itu tadi pusaka yang mengganggu energinya, mengendalikan makhluk-makhluk sini untuk mencari korban. Jadi kayak seperti pocongan, terus buto, siluman di sini itu dikendalikan oleh keris itu. Nah, minta darah itu tadi, ada minta sesuatu korban. Seperti itu bagi warga Dusun Japanan, Desa Popo di Punden Jolo Rante atau tempat keramat Jolo Rante. Jadi seperti itu. Ada apa, Mas Yam? Pundennya itu katanya itu sebelah sini, itu ada pisang-pisang. Itu dulu katanya dimusnahkan, itu dulu ada pohon awar-awar. Nah, kita kalau di Terawang saja ya nggak apa-apa. Atau gimana? Bagaimana untuk pendapat Gus Mat? Subscribe. Kok subscribe, Gus? Oh. Maksudnya di situ, di pundennya, area pundennya itu gimana, Gus? Di situ angker, banyak penghuninya yang ngoplo atau nyabu, mabuk. Nggih. Ini perlu dinetralisir mereka. Nggih. Zaman sudah seperti ini, mereka harus diberikan arahan, dan ditenggelamkan. Terima kasih subscribe. Nggih, Gus. Monggo niki lanjut teng pundi? Denayu. Oh, Denayu langsung. Denayu itulah. Oh. Oh. Apa? Denayu Putri. Denayu Putri. Kita lanjut ke Denayu Putri. Untuk menemukan sosok yang cantik, kita bawa pulang, kasihkan Mas Yudo. Nggih, buat ngoplo. Nah. Nih. Subscribe sing duwe Pandawa 5. Wawur. Pandawa 5. Oke, sudah terpecahkan apa misteri yang mengerikan di Jolo Rante itu tadi eksistensinya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kawan-kawan, sudah saya usahakan istimewa.